Hari ini, Presiden Jokowi meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Kesatrian Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hadir juga sederet para jenderal purnawirawan TNI hingga influencer tanah air. Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju pun juga tampak menghadiri acara peresmian tersebut. Diketahui, Geraha Utama Akmil ini berlantai 3 dan memiliki luas sebesar 8.068 meter. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengungkap bahwa politik dan ekonomi global terus berubah. Hal ini berkaitan dengan adanya disrupsi dan kemajuan teknologi, khususnya di bidang militer. Ia menjelaskan, Akademi Militer harus terjun ke dalam ranah sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Ia berharap pembangunan fasilitas di Geraha Utama Akmil ini dapat menghasilkan prajurit yang tangguh hingga profesional. Share informasi ini ke teman kalian.